Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insan dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, uswatun hasanah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, dan teman-teman pendengar saya yang saya hormati, perkenalkan nama saya Faris Ahmad Nur Tawab, siswa kelas 5 MI Pembangunan UIN Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang Nuzulul Quran. Para pemirsa, tidak terasa bulan penuh berkah ini telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Pada bulan ini pula, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, siapa saja yang ada pada bulan Ramadan maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka ia tidak berpuasa, maka ia wajib menggantikannya dengan hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesukaran bagimu. Dan maka cukupkanlah bilangannya dan agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat yang sudah saya bacakan dapat dipahami bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai pembeda petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu itu turun, Rasulullah sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Dan saat itu pula Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Tidak ada malam yang istimewa dalam perjalanan Islam kecuali malam turunnya Al-Quran. Kesimpulan pada kultum saya kali ini adalah memperingati Nuzulul Quran, berarti sesungguhnya siap menghidupkan kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Demikianlah kultum yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.